tegas, Liga Arab tuntut semua klub rival harus hormati Ronaldo jika tak ingin kena denda. Buntut hasil buruk pertandingan antara Al Nassr menghadapi Al Raed adalah kemungkinan rasa nyaman yang dirasakan oleh sang mega bintang. Pada kesempatan itu, Presiden Al Nassr sampai harus turun tangan saat wasit meniupkan peluit pertanda laga sudah berakhir. Hal itu mempunyai alasan yang jelas, di mana Ronaldo merasa tidak nyaman di Arab Saudi. Teriakan nama Messi dan Messi benar-benar mengganggu Ronaldo, mengingat Messi sendiri tidak bermain di Arab. Bahkan saking terganggunya, Ronaldo sampai menunjukkan gestur rasa cinta yang seolah-olah menjadi sindiran keras bagi para fans Arab yang gak tahu malu. Selama dirinya bermain di Liga Inggris, bermain ketat melawan klub-klub terbaik, namun tak ada satupun klub rival Manchester United yang menyanyikan nama Messi di depannya. Saat berada di Juventus, bahkan sampai di Eropa pun, jarang sekali nama Messi dikumandangkan di stadion. Mungkin hanya sekali ataupun dua kali, itu pun bisa berjarak beberapa tahun untuk mendengarnya. Alasan Ronaldo tak pernah mendengar nama Messi selain saat bermain di Spanyol adalah karena rasa hormat setiap para penggemar yang melawannya. Mungkin akan memprovokasi, tapi untuk mengatakan nama Messi mereka jarang sekali, karena Ronaldo memang pantas untuk dihormati. Hal ini berbeda drastis dengan di Arab Saudi, bukan hanya fans Al Hilal, bahkan rata-rata klub rival Al Nassr dengan tak tahu dirinya tak menghormati pemain yang sudah memajukan Arab, memperkenalkan Arab ke seluruh dunia, sampai membuat Arab hampir diundang bermain di Liga Champions. Ronaldo sampai menjadi magnet para pemain bintang datang ke Arab Saudi. Akan tetapi, para fans itu sama sekali tak menaruh rasa hormat kepada sang mega bintang, sehingga sangat wajar jika Ronaldo merasa kesal. Situasi ini pun nampaknya akan dimanfaatkan oleh beberapa klub top Eropa untuk membawa Ronaldo dari Arab jika dirinya benar-benar tak betah. Situasi sulit Cristiano Ronaldo, Mr. Champions League bakal gagal di Liga Champions Asia. Cristiano Ronaldo tak bisa tampil maksimal di panggung Liga Champions Asia. Situasi Al Nassr sulit, bahkan kemungkinan mereka bakal puasa trofi mayor musim ini. Bermain di Liga Arab Saudi tidak lantas membuat segalanya jadi lebih mudah bagi Cristiano Ronaldo. Ucapan Ronaldo terbukti benar, Saudi Pro League menyuguhkan persaingan ketat di papan atas. Juara tidak semudah itu. Musim ini adalah musim kedua di Saudi, sekaligus musim penuh pertamanya. Musim 2022-2023 lalu, dia baru bergabung di bulan Januari, ketika separuh musim sudah berjalan. Bukan hanya liga yang sulit, melainkan juga Liga Champions Asia. Saat ini, Al Nassr tengah berjuang di babak perempat final. Tapi situasi tidak mudah. Mereka harus bekerja keras untuk mencoba lolos ke semifinal. Laju Al Nassr sampai ke babak perempat final AFC Champions League musim ini sebenarnya cukup mulus. Mereka merangkai kemenangan dengan meyakinkan, sampai akhirnya dipertemukan dengan Al Ain, tim Uni Emirat Arab di babak perempat final alias delapan besar. Sayangnya, Al Nassr kalah dalam duel leg pertama di Hazza bin Zayed Stadium, Senin 4 Maret 2024 kemarin. Ronaldo tidak bisa berbuat banyak, Al Nassr kalah 0-1. Memang masih ada kesempatan di leg kedua, tapi situasi tidak lantas jadi mudah bagi Al Nassr. Mereka mungkin saja tersingkir dari kompetisi. Katakanlah dalam skenario ideal, Al Nassr berhasil mengalahkan Al Ain di leg kedua dan lolos ke semifinal. Memang hasilnya positif, tapi tantangan berikutnya sudah menunggu Al Nassr, bahkan bisa lebih sulit. Nah, andai Al Nassr berhasil menyingkirkan Al Ain dan lolos ke semifinal, kemungkinan besar mereka bakal berhadapan dengan Al Ain. Disinilah situasinya bakal semakin sulit. Al Hilal sungguh superior musim ini. Di Liga, setelah menempuh 22 pertandingan, mereka memimpin dengan 62 poin. Al Nassr di peringkat 2 dengan 53 poin.
5 calon klub Cristiano Ronaldo jika tinggalkan Al Nassr. Nomor 1, susul Lionel Messi. 5 calon klub Cristiano Ronaldo jika tinggalkan Al Nassr menarik dikulik. Sebab meski sudah berusia tak muda lagi, Ronaldo masih tampil kompetitif sampai saat ini. Sejatinya, kontrak Ronaldo bersama Al Nassr masih ada hingga 30 Juni 2025. Sejauh ini, pemain berjuluk CR7 itu pun berhasil memberikan kontribusi besar kepada klubnya asal Arab Saudi itu. Total, Ronaldo sudah membukukan 20 gol dan 7 assist dari 24 penampilannya di berbagai kompetisi bersama Al Nassr. Dia pun membantu Al Nassr menjuarai Liga Champions Arab 2023. Dengan penampilannya yang masih kompetitif, Ronaldo berpeluang dikontrak klub lain jika kontraknya habis bersama Al Nassr. Berikut 5 calon klub Cristiano Ronaldo jika tinggalkan Al Nassr. 5. Real Madrid. Salah satu calon klub Cristiano Ronaldo jika tinggalkan Al Nassr adalah Real Madrid. Dia berpotensi hijrah ke klub raksasa asal Spanyol itu karena memang pernah berkarir di sana. Kiprah Ronaldo di Real Madrid pun begitu luar biasa. Dari 438 laga yang dilakoni selama membela Real Madrid pada 2009 hingga 2018, ia berhasil membukukan 450 gol dan 131 assist. 4. Sporting Lisbon. Kemudian ada nama Sporting Lisbon. Sama seperti Real Madrid, klub asal Portugal ini juga pernah dibela Cristiano Ronaldo. Hal itu tepatnya terjadi di awal karir Ronaldo. Di tim senior Sporting Lisbon pun, Ronaldo berhasil tampil apik dengan mencatatkan 5 gol dan 6 assist dari 31 penampilannya. Kiprah manisnya membawa Ronaldo dikontrak Manchester United. Dengan begitu, Ronaldo bisa kembali gabung klub tersebut. 3. Bayern Munich. Di urutan ketiga ada Bayern Munich. Bukan hal mustahil Ronaldo bakal gabung klub tersebut, sebab CR7 yang sudah malang melintang membela klub-klub elit di Eropa belum pernah menjajal bermain di Jerman. Kemudian ada nama Paris Saint-Germain, PSG. Klub raksasa asal Prancis ini juga bisa jadi pelabuhan berikutnya dari Ronaldo. 1. Inter Miami. Terakhir, ada nama Inter Miami. Ronaldo berpeluang menyusul jejak Lionel Messi untuk bermain di klub milik David Beckham itu. Hal ini bisa terjadi karena Ronaldo sendiri sudah jadi incaran Beckham untuk gabung Inter Miami. Beckham blak-blakan menyatakan hal itu pada 2019.